Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'u sunnahu wa jama'atah min yaumin hada ila yaumin nahdoh. Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافينا ونا محمد اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وفهِم سليمان فهمنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أقربنا بالتقوى جميعنا بالعافية الحمد لله توجيه ما مولا كتاب كان كهادت الله سبحانه وتعالى yang mana memang segala puji hanyalah milik Allah. Sekalipun kita mendapatkan pujian, pada hakikatnya adalah titipan, titipan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta marilah kita senantiasa limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumil hadirin rahimakumullah alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua telah sampai pada saat yang sangat-sangat kita nantikan pada keadaan yang sangat kita rindukan dan pada waktu yang sangat kita harapkan waktu apakah itu Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada bulan suci Ramadan bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia bahkan berkah bulan suci Ramadan ini bukan hanya dinikmati oleh umat muslim saja baik non muslim maupun muslim mendapatkan berkah dari bulan Ramadan ini lalu apakah Ramadan itu melulu hanya soal puasa soal tarawih tentu saja bukan. Apakah Ramadan itu hanya sekedar esensi ibadah fikih saja? Tentu saja bukan. Ramadan ini, puasa ini sangat erat kaitannya dengan ranah fikih ataupun ranah tasawuf. Ranah fikih contohnya berkaitan dengan niat, hal-hal yang membatalkan puasa, rukun puasa dan lain sebagainya. Adapun, ataupun esensi tasawufnya ialah di mana apakah puasa yang kita lakukan secara fikih itu bermakna bernilai ibadah atau bernilai pahala ataupun tidak. Hadirin rahimakumullah. Seyogianya bulan yang sangat mulia ini kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah seperti apa yang bisa kita lakukan tentu saja ibadah sehari-hari yang biasa kita lakukan entah itu tadarus salat malam duha amal soleh amal soleh lainnya adapun yang erat kaitannya dengan puasa dalam beberapa literatur fikih disebutkan wa yustahabu fi shaum salah satu asyaa dan disunatkan bagi orang yang berpuasa atau dalam bulan Syawal Ramadan tiga perkara atau tiga hal. Yang pertama, takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Maksud menyegerakan berbuka puasa di sini bukanlah berbuka puasa sebelum waktunya, akan tetapi berbuka puasa ketika sudah tiba waktunya kapankah waktu untuk berbuka puasa tiba yakni ketika benar-benar terbenamnya matahari atau ketika tiba waktunya sholat maghrib lalu apakah setiap kita mau berbuka puasa kita harus melihat matahari benar-benar terbenam atau seperti apa dalam hal ini kita bisa berijtihad dengan salah satu contohnya melihat jadwal imsakiyah yang dikeluarkan oleh intansi yang berwenang dalam ini mungkin kemenag ataupun mendengar mendengar suara azan akan tetapi ada syarat tertentu mengenai azan ini mendengar suara azan haruslah dari muadzin yang adil siapakah muadzin yang adil ini yakni muazin yang tahu atau benar-benar tahu bahwa waktu itu telah tiba waktunya buka puasa. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan mendengar masjid yang lain azan, oh sudah azan. Maka dia azan, bukan yang seperti itu, tapi dia tahu, oh sekarang maghrib 17.50 contohnya. Kemudian jam yang ia pakai haruslah jam yang akurat sesuai dengan E, waktu pada umumnya, misalkan tidak lebih satu menit atau tidak lebih dua menit, tapi harus benar-benar pas. Itu. Maka dalam hal ini untuk menjadi patokan bisa jadi, misalkan kita mendengarkan azan dari tv swasta. Itu. Yang kedua, yang disunatkan bagi orang yang berpuasa adalah watak khirus sahur, yakni mengakhirkan sahur. Maksud dari mengakhirkan sahur bukan berarti kita sahur pada waktu imsak. Waktu imsak itu ialah waktu kita untuk berhenti melakukan segala aktivitas yang bisa membatalkan puasa. Jadi, misal contohnya waktu subuh sekarang pukul 4 lebih 34 misalkan. Maka disunahkan untuk bersahur mendekati waktu itu selama kita yakin dan tidak ragu ketika kita sahur apakah sudah melewati waktu subuh ataupun belum itu karena apakah sahur ini sunnah tentu saja sunnah seperti yang diriwayatkan oleh ibnu Hibban ina takhiru sahur min sualimun mursalin. sesungguhnya mengakhirkan sahur itu dari sunnahnya far rasul itu Mengenai sahur ini, apakah harus selalu berbentuk makanan yang banyak, makan yang banyak, empat sehat lima sempurna atau seperti apa? Sahur di sini minimalnya kita meneguk seteguk air. Selama waktunya sudah melewati waktu dini hari, maka dapat dikatakan sahur. Misal, apakah boleh sahur ketika misalkan sudah selesai suatu rawih beda lagi, itu namanya makan malam, bukan sahur itu. kemudian sunnah bagi orang yang berpuasa yang ketiga adalah watarqul hujri kalam meninggalkan perkataan perkataan yang keji dan kotor nah, ini salah satu yang saya sebutkan tadi dua sunnah puasa yang di awal merupakan sunnah puasa yang erat kaitannya dengan esensi fikih yang berkaitan dengan fikih yakni berbuka puasa dan sahur berkaitan dengan makan Adapun watarkul hujri minal kalam meninggalkan ucapan yang keji dan kotor bukan berarti membatalkan puasa tapi hal ini adalah hal yang membatalkan pahala puasa jadi puasa itu bisa batal karena pikir dan batal pahalanya dari ranah tasawufnya seperti itu. Nah, itulah sunnah puasa atau hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa dalam kitab at-tahib fi wa tuh dalam hal ini bisa dilihat banyak dalil mengenai ta'jil fitri waktu sahur hujri min kalam akan tetapi jikalau saya rincikan ini satu persatu tentu saja akan memakan waktu yang sangat lama terakhir dari kami bahwa puasa itu merupakan ibadah yang erat kaitannya dengan ibadah sosial bukan hanya ibadah ritual atau ibadah individual Ibadah individual adalah ibadah yang erat kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ibadah sosial adalah ibadah yang kaitannya dengan sesama manusia. Karena tadi dapat kita lihat dari poin ketiga, Watarakul hudri minal kalam merupakan salah satu sunnah puasa yang erat kaitannya dengan ibadah sosial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menjadi manfaat untuk diri saya pribadi dan bagi hadirin sekalian. Wallahul ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.